Ems, kalau soal mainan tradisional, kampung ini jagonya. Siapa sangka? Daun lontar yang identik dengan perayaan ketupat atau sebagai hiasan pesta nikahan bisa jadi mainan tradisional. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, ada sebuah kampung yang seluruh warganya jadi perajin mainan tradisional berbahan daun lontar. Orang sana menyebutnya Jackie Crack. Meski nyaris punah, mainan mirip kuda ini tetap bisa bertahan di tengah kepungan modernisasi. Tidak diketahui asal-muasal kenapa mainan tradisional ini dinamakan Jackie Crack. Namun, menurut para perajin, mainan tradisional Jackie Crack sudah ada sejak lama, turun-temurun hingga saat ini. Tasdi, salah satu perajin Jackie Crack mengatakan, untuk membuat satu mainan Jackie Crack biasanya membutuhkan waktu 10 menit. Untuk tingkat kesulitan ada pada pembuatan rodanya. Agar menarik pembeli, mainan tersebut terlebih dahulu dihias dengan mengecat bagian kepala, badan, serta roda. Bersama sang istri, pria yang sudah sejak tahun 1992 menjadi perajin Jackie Crack ini mengaku, dalam sehari ia bisa membuat 200 hingga 250 biji. Meski nyaris punah, warga dusun Jati Langkir ini berharap mainan tradisional Jackie Crack tetap ada dan terus berkembang di tengah gempuran mainan modern, yaitu gadget.